Bagaimana hukum wanita menjadi kepala sekolah? Uh, kalau kepala sekolah, sekolah perempuan tidak apa-apa ya. Tapi kalau kepala sekolah kemudian campur laki-laki perempuan, saya nggak tahu Allah alam ya. Seorang ya dia berusaha beramal soleh sebaik-baiknya ya. Menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan ya. Kalau ternyata dengan jadi kepala sekolah dia bermaksiat kepada Allah maka dia tinggalkan kerjaan tersebut ya. Membuat dia harus berdoa dengan lelaki, membuat dia terus banyak interaksi dengan lelaki. Belum tentu dia bisa menjaga menjaga diri. Tapi kalau dia bisa menjaga diri karena e, darurat dia harus bekerja dan yang lainnya maka itu kembali kepada dirinya. Seorang perhatikan dirinya, apa yang dia rasakan ketika bekerja dengan pekerjaan tersebut? Apakah menambah imannya atau semakin buat dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala semakin dia merendahkan suaminya misalnya seorang merasakan diri masing-masingnya. Saya pernah ngisi di suatu kegiatan ibu-ibu PKK ya. Pertanyaan banyak yang muncul ketika itu Ustadz di antara kami ada yang ternyata kedudukannya lebih tinggi dari suaminya. Setelah lebih tinggi dia semakin merendahkan apa suaminya. Ini terjadi. Sebagian wanita suami yang cari duit saja suaminya direndahkan. Apalagi dia yang cari duit. Ada nggak wanita seperti itu? banyak di Surabaya. <girly> Artinya sebagai wanita demikian suami yang cari duit saja dia tidak hargai suaminya apalagi dia yang cari duit apalagi suaminya jadi bawahannya. Maka hidup cuma sebentar ya. Hidup cuma sebentar. Kalau kerjaan tersebut buat dia bertakwa kepada Allah, dia bisa menjaga dia lakukan. Kalau ternyata pekerjaan tersebut semakin buat dia jauh dari Allah, semakin mentang-mentang terhadap suaminya, semakin tidak bersyukur kepada suaminya, maka hendaknya dia tinggalkan pekerjaan tersebut.